Roto anu Gatot. Nggih, Mbah. Gatot Roto ireng. Iki masakne bak laut. Lah yo kuwi. Campur terong. Nih bumbiran kan. Ke rumah Mbah Min. Karek jogrok-jogrok ngono eneng Mbah yo. He? Karek jogrok-jogrok ngono dalu-dalan. Lah iki opo iki dipilari? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama channelnya Tobit Vlog. Di kesempatan hari ini di kampungku lagi di habis diguyur hujan teman-teman ya. Jadi semalaman hujannya sangat deras sekali dan ini di pagi harinya cuacanya tentunya sangat sejuk sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita coba jalan-jalan ke rumah tetangga sana teman-teman ya, melihat suasana paginya kira-kira pada lagi ngapain teman-teman ya. Yuk kita ke sana yuk. Jalannya seperti ini. Di sekitar kampungku itu sepi ya Lur. Ini ada kebun punya Mbah Paimin ya, atau termasuk tetangga dekat saya. Nah, belakang rumahnya Mbah Kemis. Jalannya licin sekali guys di sini. Habis hujan, lumut-lumutnya semakin subur. Itu rumah Mbah Min. Mana guys orangnya ya? Nah, sepi ya Lur. Seperti ini cuma ada 1, 2, 3 rumah ya. Budal Mbah Min. Mbah Min. Mangkatnya ngalas. Wes tak kira budal, Mbah. Api-api. Api-apinya berarti cocok Mbah, dan iki ya wis. Ayo api-api teh. Ndi api-api Mbah ono. Ya iya. Wis sumberane mati iki. Wis sumberan kan. Ke rumah Mbah Min. Karek jogrok-jogrok ngono eneng Mbah ya. He? Karek jogrok-jogrok ngono dan-dan. Lah iki opo iki dipilari? Yo. Anggere entek le. Anu iki di Ikut kene. Ya lah, ureng-urengan iki, Mang. Cocok. Nah, Lur, kita lagi ada di rumah Mbah Min. Permisi. Piapi, Mbah. Permisi. Ya, Mbah, masak. Masak. Mbah Yahnya lagi masak. Masak napa, Mbah? Masak. Tempe. Tempe. Tempe, kangkung, oseng. Kita sambel nih Mbah Min. Sambelnya tomat, lalape godong kates. Segani tiwul, cik anggai. Segani tiwul, apa itu tiwul Mbah? Duwe, saya digaplek ini. Bah, ya kuih lho Mbah. Iya, gaplek ini. Mbah Anu, saya digaplek. Mau ditumbuk. Ditumbuk pakai lumpang. Gaplek ini. Gua mau ngomong kerikil lah. Kok isi eneng Mbah ya? Yang kerikil, kali gua tak. Iya Mbah, padahal ini kini wis langka ya. Kalau di kerikil ada banyak. Masih banyak. Masih banyak. Berapa nih Mbah? Ya, nah, betul. Bagaplek. Bawa ini kompannya apa sih mungkin? Ya, Siti. Ujungannya mengsita api-api, tak enak kita. Motor ya, dirolak-olak, ini tungkunya ada dua guys, yang satu untuk masak, satu untuk api unggun menghangatkan badan. Ini nanti bedo nengi sekolah ya kita Mbah. Kalau unggun itu ya api-api. Api-api. Ini gak jalan. Melu Mbah? Ini berjewek. Ini orang tidak ya. Ini kayaknya api-api. Di berapa ini kena banget Mbah? Nah, ini. Nah, Mbah Minnya kedinginan. Bikin api lor.
karena hujan terus kayak dingin. Piti Embra ya Mbah. Kita lihat ke depan lor. Suasana di depan. Oh, suasana di depannya, noi airnya penuh satu ember. Siapa Mbah? Lelak neh. Itu rumah Pak Min, Pak Yahmin, Bos Reyeng. Bah, anu ini lebar Mbah, bayamnya. Tok ini kembang. Di tok ini kembang. Iya. Cocok api-api nah ini. Pintunya unik loh. Mesing di kemeke. Oh. Ali nyendal metu toh. Oglek-oglek loh, Pak. Dari sendalan yo. Dari sendalan. Peteng. Anu. Ngomongi tekan ning Jakarta. Teko lho Mbah. Delok wong-wong ge hiburan Mbah ya sing kangen kampung. Hiburan. Hiburan ben gunung ini. Gunung ini iki. Watane gini. Biasane kan wong kota-kota iki pengen tuh keadaan ning desa. Ternyata seperti ini lho. Memang hidupnya tuh sederhana ya. Negara modern. Karo bakar geping lah mbiyen Mbah ya. Tika ijlantah terus dikeriki. Ngene wis enak Mbah ya mbiyen. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di rumahnya Mbah Paimen yang lagi api-api. Jakarta. Iko perampan yang di mana sana iko? Ramban saya gigi wis leceh nung dindi. Ini cedek nte, sing atuh yo. Sing atuh yo arep mlaku yo. Dalane angel. Begini. Aku makan di pol gini. Dingin. Ngane makan ikpol yang diminta leh supaya orang teman-teman leh ngantar-ntar ini wala kurmau ini tambah dulu. Ini mau dari kecil beda lah. Nah ini suasana dapurnya Mbah Min yang lagi apinya menyala, teman-teman. Kur. Nah, itu ayam-ayamnya masuk. Hutan mungkin rumah saya tuh bersih lah. Mending cuaca ini. Mending lah. Ini belakang rumahnya Mbah Paimen ini. Pemandangannya lihat rumah tetangga ya loh. Rumahnya Mbah Kemis. Jalan untuk ke belakangnya ini bebatuan. Api-api kalau bisa ketawa iki mangkat yang alas. Ngenteni aset bun Mbah. Saya suwi. Sik bek bun. Syah, nyamah Mbah gitu ya. Wis gaene ngono. Rei, nang lawang mengko iki. Nyamah ya. Makanan yang omong. Ini punya semua.
biyen. Enek lemari zaman dulu nih, teman-teman. Tahun piro Mbah ya iki? Eh? Tahun piro Mbah iki? Tahun tali gurae. Sepokoke mulai eneng iki tahun 2000 mulai eneng. Wis tahun zaman dulu lho. Barang-barang antik. Nah, teman-teman, kita lanjut perjalanan. Kita lewat depan ya, Rod. Habis hujan, kalian-kalian ini podo mili, Lur. Eh, Mbah keping, Mbah. Kok isi olah keping api-api, Mbah? Ya kuwi letik. Cangkem putih ngono, Mbak. Ya, putih. Rodok anu gatot. Nggih, Mbak. Gatot rodok ireng. Iki masakne bak laut. Lah ya kuwi campur terong. Lih terong. Nah, itu alirnya dari keran lho, dialirkan itu di atas sana tandonnya. Untuk nyuci dan dialirkan ke kamar mandi. Ini kamar mandinya. Banyune gedhi, Mbah. Kalenane. Nah, ini air hujan. Banjir, Lur. Depan rumahnya ada tanaman cabai. Jeplok ya empuk, Mbah. Gampang oleh. Oke. Karena singkong itu di kampung itu sudah mulai langka, teman-teman. Kalau dulu memang melimpah ya. Be, tikum gitu. Gatot. Gatot. Jarak tipe apa langsung, Mbah, ini? Nah itu saudara kandungnya Mbah Yah itu di bawah sana itu dulur wedok. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke sana ya. Kyo apa lho Mbah iki? Nggih. Kok anu ngene? Eh, ora kepanasan, Mbah. Ora kepanasan. Rada mlempem. Jagate nangis. Kuwi mrutu kae. Lemele kok ana mung. Pitik iki mempeng lombok, Mbah. Oke teman-teman, terima kasih ya videonya, kiranya sampai di sini dulu. Nantikan video-video berikutnya tetap di channelnya Tobil Vlog. Tak kiri sampai di sini, ada kekurangannya kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.